Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada televisi merek LG. Di sini kerusakannya ada suaranya, tidak ada gambarnya, teman-teman. Kali ini bersama Mas Tarsan, servis elektronik di Purworejo Klampok, Banjarnegara. Ini mereknya LG, tipenya 32LF550A. Oke, selanjutnya kita langsung buka saja. Pertama kita cek tegangan utama, tegangan yang masuk ke inverter untuk supply backplate. Biasanya normal sekitar 128 atau 127. Kita cek dulu. Cek dulu tegangannya. Nah itu pemirsa, normal lah ya, itu 127 dan 128, normal. Terus untuk inverter itu baru keluar ketegangan lampu itu setelah lampu normal. Jadi ini tegangan udah masuk, kita baru menuju cek lampunya dulu. Lampu backlitnya kita cek dulu. Barangkali biasanya kalau ini normal, lampu ini biasanya ada yang putus. Kita lihat, nah ini ada layarnya, kita cabut dulu, kita pinggirin dulu, dan harus hati-hati kita menaruhnya karena sangat-sangat tipis sekali, takut pecah, teman-teman. Selanjutnya kita buka penutup dari lampu LED-nya. Nah, ini sudah kelihatan, kita cabut. Sebelum mencabut, kita bongkar-bongkar dulu kunci-kuncinya di belakang. Dan mesin juga harus dicabut karena akan mengganggu. Ya. Beginilah keadaannya dari backlight, lampu backlight-nya. Lampu sudah pernah direparasi, pernah ganti lampu, cuman gantinya per biji.
Ini biasanya kalau digantinya cuman per bijinya kayak gini, biasanya itu enggak, udah rusak, udah bertahan lama. Ini juga satu seperti sudah sangkokan juga ini. Kita cek lampunya masih menyala. Berarti jadikan lampu ini satu, satu lampu mati. Itu biasanya kalau sudah pernah ada yang ganti kayak gini, biasanya lampunya pasti yang lain ada yang menyusul. Makanya kita coba ganti, gantinya itu harus satu set minimal ya, minimal setengah ori. Tapi ini kita akan ganti dengan yang ori dari LG. Oke, kita ganti, kita lepas dulu semuanya. Ya, selanjutnya kita ke proses pemasangan lampu backlightnya. Kita ganti, ini sudah diganti dengan yang baru. Kita harus posisinya sama seperti semula karena harus pas sama lubang-lubangnya. Sekarang kita lanjut ke pemasangan kabel, jangan sampai keliru, jangan sampai tertukar, dan pastikan terpasang dengan benar posisi min plusnya ya. Cek satu persatu, satu lagi yang tengah tadi kelihatan ada yang enggak menyala. Yap, menyala semua. Oke, kita pasang kembali penutupnya pas ya. Ini posisinya sudah pas, tinggal kita pasang lagi kancing-kancingnya. Alhamdulillah ini sudah nyala kembali setelah diganti lampu backlightnya. Ini berarti benar, cuman karena lampu backlightnya saja teman-teman, ini sudah menyala terang. Tadi kerusakannya hanya ada suara dan enggak ada gambarnya. Ini benar tebakannya. Ya, ini sekarang kita tinggal pasang layarnya teman-teman. Harus hati-hati karena ini sangat tipis. Rapi,
kita akan coba. Ya teman-teman, itu lampu backlightnya sudah menyala. Berarti benar tebakan ini cuman kerusakan hanya pada lampu backlightnya saja. Kita akan coba apakah nyala. Kita colokin. Ya, oke teman-teman, kita sudah selesai mengganti lampu backlight. Ini sudah menyala kembali, sudah seperti semula, nggak ada yang red flag akibat dari lampu yang tidak orisinil. Ini sengaja saya pesan lampu yang originalnya TV LG. Ini pesan di online dan ini Mas Tarsan sudah kasih jempol, tandanya sudah sukses. Selamat buat Bang Tarsan. Kita tutup kembali, kita rapikan kembali seperti sedia kala. Sudah selesai ini tugas dari yang punya TV. Oke teman-teman, setelah rapi, setelah ditutup, kita akan coba lagi. Barangkali ada kabel yang terjepit, takutnya nggak nyala. Kita harus coba lagi. Dua, tiga, yap, oke, sip, sudah menyala kembali dan normal. Ini sudah normal, seperti sedia kala sudah normal. Gambarnya cukup jelas, lumayan. Ini kemarin mesen lampu LED-nya ini. Ini kemarin mesen lampu LED di online dan hasilnya sangat-sangat memuaskan. Ini tukang servis kita ada Mas Tarsan di Purworejo Klampok Banjarnegara. Yap, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Dan jangan lupa share juga ke medsos kalian biar yang nggak tahu jadi tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.